Assalamualaikum, Bray. Baik lagi nih di YouTube Aquagraphy Channel. Kali ini kita mau bikin tema iwagumi untuk area taman depan. Jadi nanti posisi tanaman flat, cuma pakai rumput Jepang, kucai, terus bunga yang kecil mungkin pakai azalea. Udah, terusin, tonton terus, dipantau gimana cara bikinnya. Batunya terbatas sih, mudah-mudahan jadi bagus. Jangan lupa subscribe. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Oke, Bray, ini kita namanya pakai batu api. Bentuknya dia kayak ini nih. Mirip-mirip sama turli stone. Cuma warnanya yang bikin beda. Kalau turli kan agak abu-abu, ini dia lebih ke coklat orange kayak bobbing. Berat banget ini batu. Tuh lihat tuh. Ayo, ini dulu. Setting dulu. Oh iya ya, itu. Itu yang paling gede di depan sini nih, yang paling gede. Ya. Itu apa itu? Pade-pade putih duyung, pade-pade. Emang berat ya? Enggak kan? Asal mobil. Posisinya nanti di bagian area depan dan belakangnya kita kasih pasir semua, dan tanahnya cukup di area tengah aja karena nanti ada sedikit aksen-aksen tanaman tambahan dan bebatuan, Bray. Saksikan terus Aquagraphy Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Share juga ya.